Yo 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 yo, balik lagi bersama gue Ipang Simpson. Gue yang buka duluan atau lu yang gue buka? Kak, apa ada apa tuh kak tuh? Ada dua barang hitam sama gunting. Iya nih, ada dua nih. Ini adalah pesanan gue di salah satu marketplace Indonesia atau online shop untuk membersihkan sepatu atau sneakers. Sayangnya gue mesen terpisah. Ini satu toko, harusnya gue pesen secara langsung biar barang satu, karena gue udah terlanjur bayar. Jadi barangnya jadi barangnya dapat dua barang kayak gini nih. Paketnya datang dua. Kita buka dulu satu-satu ya. Nanti kalau udah kebuka biar gue jelasin apa di dalamnya. Packagingnya rapi banget nih, full bubble wrap. Udah gak ada apa-apa lagi. Yang kedua kita buka. Oke, jadi dari dua barang tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 item. Sebenarnya dari pembelian semua itu gue dapat bonus. Bonusnya itu ini. Ini adalah suker dari salah satu produk yang ada di Indonesia. Bisa kita baca nih. Ini adalah suker dari spotless_id. Untuk kalian yang ingin membersihkan sepatu, di sini sudah tertera line dan Instagramnya, juga tertera nomornya. Ini diproduksi oleh PT Bersih Seperti Baru Jakarta Selatan ya. Jadi kemarin gue beli ini, bonusnya ini. Apa yang gue dapetin ini adalah Suvarpum with new formula. Ini untuk disemprotkan di dalam sepatu biar sepatu kalian gak bau ya. Kita singkirkan. Yang pertama ini adalah Softless Multipurpose Leather Lotion. Ini satu paket sama ini microfiber cloth. Jadi untuk sepatu kalian atau sneakers kalian yang ada berbahan kulit, ini cara membersihkannya oleh leather lotion, terus dilap pakai microfiber ini. Sebelum ini digunakan ke leather, kita harus membersihkan sepatu kita dulu dengan yang namanya ini, sama ya Suvarpum ya yang tadi, dengan yang namanya ini ada Spotless Multi Purpose Cleaner, dan ini adalah sikatnya Premium Brush. Sikat ini terbuat dari bulu kuda, jadi sikat premium karena memang bulu kuda itu terkenal dengan halus dan untuk membersihkan bagian kulit atau sneakers sangat baik. Jadi sebelum kalian membersihkan atau mencuci sepatu kalian, kalian harus menyiapkan air di satu wadah, lalu basahi ini nih brushnya. Lalu brushnya ini nanti kalian teteskan secukupnya dari multipurpose ini. Setelah itu kalian bersihkan sepatu kalian sebagaimana biasa mencuci. Kalian sikat bersih. Nah, untuk yang berbahan suede atau kanvas, itu ada lagi bahannya. Ada lagi, karena gue suede dan kanvas bakalan gue bersihin aja dengan ini. Nah, setelah
bagi sepatu gue yang leader sudah masuk. Sudah masuk. Nanti kalian bersihkan oleh ini spotless purpose leader. Oke, gitu aja. Sorry tadi ada abang gua minjem motor. Oke, segitu aja dari gua untuk produk spotless kali ini. Gue Pang Simpson, gue yang buka duluan atau lu yang gue buka? See you.